thumbnail pun korang tak yahlah tengok video kan. Thumbnail dia pun dah macam... macam tu. Buat kepala kau sengit. Baiklah, jika... Pakcik, ngucap. Ngucap, pakcik, ngucap. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so baru-baru ni aku perasan dekat TikTok ada satu video, bukan satu video, satu account TikTok ni dikatakan dia macam agak menyimpang, faham tak? Sesat sebenarnya, sebab dia macam menceritakan kesalahan-kesalahan Nabi and dia memperkenalkan satu agama baru yang dikatakan bernama agama Mahdi. Macam tu. So benda ni tengah viral gila dekat Twitter. Diorang suruh take action pasal akaun ni. Dan benda ni memang sangat-sangat bahaya tau guys. Sebab kalau budak-budak tengok, diorang macam takut diorang pun terpercaya dengan ajaran agama ni. So benda ni sangat menakutkan. Dan aku harap pihak berkuasa dapat ambil tindakan lah dekat TikTok ni guys. Okay. So apa yang aku tengah cakap, kalau siapa-siapa yang tak ada TikTok ataupun Twitter, mesti korang tak faham. So, tanpa membuang masa, jom kita tengok video akaun TikTok ni. Okay. Dia kata, salam doktor, itulah mufti kan. Ni ada orang buat agama baru dengan ajaran sesat dekat TikTok ni. Tolong siasat. Mereka dok claim, mereka ikut Imam Mahdi dan claim Nabi Isa dah turun. Tapi kena loki sebab situasi perang. Tolong tangkap mereka. Aku macam, aku pernah nampak akaun ni dekat TikTok. Kan? Dan ada orang pernah tegur ustaz ke apa, alim ulama macam pernah tegur ya pasal akaun ni. Jom kita tengok apa yang dia cakap. Tangkap. Okey, silakan. Okey, untuk saya, peringkat saya ni bukannya ustaz, saya bukan ahli bijak pandai. Okey, saya orang awam. Tapi kenapa tidak dibahaskan dengan ulama yang memang pakar dalam bidang ini? Okey. Kami dalam bahasa Arab, Ansar Imam Mahdi bukan kami sahaja. Kami ada tim Arab, tim bahasa Inggeris, tim Perancis, Jerman apa semua. Kami ada. Kami bersama semuanya, bersama Al-Mahdi. Okey. Benda ni sudah dibahaskan. Sudah dibahaskan dan one of our sister, saudari kami telah berdebat dengan rektor University Al-Azhar. Dan beberapa ulama Syiah dan beberapa ulama Sunni di Mesir yang terkenal. Dan mereka semua kalah. Ya. Video tersebut. Kalau tak ada bukti pun. Kami boleh upload video dalam grup Telegram kami, kedatangan kembali sang penyelamat, video debat antara antara Ansar Imam Mahdi dalam bahasa Arab dengan ulama-ulama tersohor di dunia Timur Tengah. Kami boleh upload, anda boleh tengok sendiri, panggil ustaz-ustaz anda yang hebat bahasa Arab duduk tengok. Tapi dia orang bias pula sebenarnya. Suruh dia orang cabar. Kita kami tak pernah kalah depan. Wallahi. Macam mana dengan pihak JAKIM Malaysia? Kenapa tidak diutarakan, tidak diberitahu maklum kepada pihak mereka? Tuan, mereka menolak Imam Mahdi. Saya tanya. Sejak dalam Dajjal, sistem Dajjal. Sejak bila agama Tuhan ni adalah agama yang pemerintah bawa? Melainkan pemerintah itu utusan Tuhan. Ada tak? Apa kau... Okay, ini TikTok dia tahu. Agama underscore Ahmadi. Siapa founder dia ni? Hah? Tolong bagi tahu siapa founder dia. Pakcik mana? Belajar kat mana pakcik ni? Weh, kau tengok video-video dia memang sangat-sangat terpesong ya. Imam Al-Mahdi potong tangan Raja Arab Saudi. Weh, apakah ini? Ya Allah, Miska. Okay, jom kita baca ni. Kenapa saya join agama Ahmadi? Dan saya adalah penganut agama keamanan dan cahaya Ahmadi atau takutlah sebagai the Ahmadi religion of peace and light. Agama baru pula guys. Apakah agama ini dan mengapakah saya menganutnya? Okay, aku nak dengar dia punya penjelasan. Sebenarnya beragama Islam, sebelumnya beragama Islam dan sebelum ni mazhab yang dan bertaklid kepada mazhab yang tertentu. Okey. Takut. Baiklah jika pakcik mengucap pakcik mengucap. Anak kat rumah tu suruh mengucap dulu. Dalam agama kita akan dapati bahawa agama ini
agama ini dan umat manusia sebenarnya berasal daripada agama dan umat yang satu, iaitu mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati khalifah pilihan Tuhan yang dimuliakan oleh para malaikat, iaitu bermula dengan Nabi Adam alaihi salam. Okey. Agama keamanan dan cahaya Ahmadi ini adalah merupakan kesinambungan atau lanjutan kepada agama asal yang satu itu, iaitu agama menyembah Allah dan agama mentaati khalifah pilihan Tuhan. Okey. So persoalannya, siapakah khalifah pilihan Tuhan di akhir zaman ini, di mana ketaatan untuk memuliakan dan mentaatinya adalah wajib? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey. Pandang jika kita hangat, menggunakan pakcik. Akal fikiran yang waras, okay, kita akan dapat melihat bahawa sejak asalnya mana-mana pemerintah atau raja pasti akan menentukan pengganti atau pewarisnya atau timbalannya. Dan salam sejahtera. Cakap tak habis pakcik. Aku tak naklah dengar macam terlalu terpesong ya. Dia cerita kebenaran dululah, dia cerita pasal Islam pun semua. Nanti dia pesong lah ke sana ke sini. So aku nak try tengok TikTok tu. Okay ni guys. Okay, so ni adalah TikTok dia. Dalam bahasa Inggeris pun ada ya. Okay, ni dalam bahasa Melayu. Kau tengok eh. Dia punya thumbnail pun, korang tak payahlah tengok video kan. Thumbnail dia pun dah macam macam tu. Buat kepala kau sengit. Buat kau macam, apa ni pakcik? Kau buat apa? Macam tu. Okay, kau tengok eh. Dia cakap ini. Dia banyak menceritakan pasal kesalahan-kesalahan Nabi. Lepas tu macam cakap mengarut. Kau baca, kau tengok sendiri. Kemabukan dan ke Nabi Nuh. Apa benda? Orang-orang Kristian pula. Ni, ha? Scary tu. Para ulama menghalang umat kenali Imam Al-Mahdi. Kita percaya adanya imam tu kan. Tapi dah kenapa sampai macam ni sekali? Okay. Cuba kau baca ni eh. Kau tengok yang ni eh. Saya dah terjumpa satu video kat TikTok. Mula-mula terkejut juga sebab tajuk video tu, Tuhan mahu bunuh Nabi Musa AS. Saya pun tengoklah video tu. Tapi rasa macam something wrong. Lepas tu saya buka lah akaun TikTok video tu. Rupa-rupanya banyak lagi video yang cerita pasal kesalahan para Nabi. Antara video yang lain, kemabukan dan kebogelan Nabi Nuh, kesalahan Nabi Muhammad, Nabi Daud tiduri isteri orang, akibat Nabi Sulaiman memiliki 700 isteri dan 300 gundik. Dan banyak lagi video yang pelik. Kononnya bila mereka ni cerita pasal kesalahan para Nabi tersebut, mereka mengatakan ada sumber daripada Taurat, Injil, Perjanjian Lama. Sedangkan macam mana mereka boleh confident itu adalah sumber kitab yang asal, sedangkan dah banyak berlaku penyelewengan dalam kalangan orang Yahudi dan Nasrani itu sendiri. Satu lagi persoalan yang timbul, apa tujuan mereka cerita tentang kesalahan para Nabi yang tak diketahui pun kesahihannya? Jadi video-video yang tersebar daripada akaun TikTok ni sangat bahaya, khususnya apabila ditonton oleh anak-anak muda yang masih lagi dalam proses nak belajar ilmu agama. Kesannya anak-anak muda ni dia akan mula pandang rendah kepada para Nabi dan Rasul. Mereka akan mula rasa nak buat dosa pun tak apa, sebab kononnya para Nabi dan Rasul pun buat juga. Sehingga akhirnya mereka dah tak percaya, tak beriman kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan perkara tu termasuk dalam rukun iman. Dalam satu hadis sahih Muslim, Rasulullah ada menyatakan, tak ada seorang pun Nabi sebelumku kecuali menjadi tanggungjawab ke atasnya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada umatnya dan memperingatkan mereka akan jalan keburukan. Okay. So, nak jadi ceritanya, TikTok ni dia ada dalam bahasa dia daripada dalam Malaysia pun ada, dan juga ada dalam Inggeris ya. Dan aku rasa founder dia orang Inggeris lah, aku rasa lah. So, kepada siapa-siapa, tolonglah belajar betul-betul. Jangan cepat terpesong, jangan cepat percaya dengan apa yang korang tengok kat TikTok. Jangan. Zaman sekarang ni memang social media ni memang cepat je tersebarkan. Tapi korang kena buat research dulu sebelum kau percaya bulat-bulat apa yang kau tengok, okay? Benda ni memang sangat-sangat membahayakan.
kan. Dan kalau budak-budak ke, siapa-siapa yang baru belajar agama ke tengok video ni, aku takut jadi lagi terpesoh macam diorang ni. So aku harap diorang ni cepat-cepatlah bertaubat dan dapat temu jalan yang lurus. Okay, so aku rasa tu sahaja untuk video kita ni. Macam biasa, kalau suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye.